السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صدقكم مسلمين مسلما رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كم بليد عن إذن الله سبحانه وتعالى kita masih dipertemukan dan tentunya di majelis dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram. Semoga apa yang menjadi bacaan kita dan pendengaran kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan dengannya semoga Allah mudahkan kita ke surganya al Amin Ya Alamin Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ajmain. Dan semoga salawat dan salam ini pula tercurahkan kepada keluarga beliau, isteri-isteri beliau dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi taala ajmain dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa di atas petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin Saudaraku yang kami muliakan, azzani Allah wa jamia ah Di pertemuan dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram dan tentu nanti menjadi ya bacaan dari kitab Bulugul Maram juga kita di sini akan membaca namanya kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulugul Maram. li fadilati syekh yani Muhammad bin Salih al Uthaymin ghafarallahu lahu wa wali walidayhi wa lil ajmain dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di Kitabul Jami dari Babus wal Babul Birri was dan kita akan melanjutkan di hadis yang ke-8. Seperti biasa kita akan membacakan hadisnya قال مؤلف رحمه الله جل وعلا وعن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيؤرد هذا ويؤرد هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. متفق عليه حديث أخرجه البخاري كتاب الأدب باب الهجرة ومسلم كتاب البر والسلة والآداب باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا أذر شرعي صدرق ينكمي كان كتب مؤلف Semoga الله مرامتي باليوم dari Abi Ayyub semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu li muslim tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akahu untuk ya, menghajar dalam hal ini adalah mendiamkan atau membaikot saudaranya sesama muslim fauqa thalati layal lebih dari tiga malam maksudnya lebih dari tiga hari yaltaqiyan di mana mereka berdua saling bertemu fayuridu namun satu dari mereka berpaling wa dan satu yang lain juga berpaling wa khairuhuma dan sebaik-baik mereka berdua alladhi yabda'u bis salam di mana sebaik-baik mereka berdua adalah orang yang memulai dengan mengucapkan salam. Hadis muttafaqun alai, yakni hadis akhrajahu Imam Al-Bukhari wa Muslim. Saudaraku yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah Tentu hadis ini sekali lagi kita baca di kitab Bulugul Maram, Kitabul Jami'. babul birri wasilah bab tentang berbuat baik dalam hal ini adalah kepada kedua orang tua wasilah dan kemudian menyambung silaturrahim dan di sini tentu kaitannya dengan lafaz nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah uh, kalimat di mana nabi mengucapkan kalimat la yahil tidak dihalalkan di muslim bagi seorang muslim an yahjura akhahu Untuk membaikot, meninggalkan, atau mendiamkan saudaranya, dalam hal ini masuk di dalamnya kedua orang tuanya, ya orang-orang yang dalam hal ini karib kerabatnya, saudara kandungnya, dan tentu eh, juga kepada ses sesama Muslim yang tidak memiliki hubungan karib kerabat dalam hal ini adalah silah. Maka dari sini, kita akan mm, sedikit mengambil hikmah faidah dari petunjuk Nabi SAW yang mulia ini. Dan tentu hadis ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala larangan kepada kita semua yaitu terkait tentang al hajar yaitu mendiamkan atau meninggalkan ya, saudara kita sesama muslim untuk uh, kita hajar dia, kita diam dia kita diamkan dia, kita tidak ajak bicara tidak mengucapkan salam itu lebih dari tiga hari. Saudaraku yang kami muliakan sedikit kita akan uh, membaca apa yang diucapkan oleh uh, Syekh uh, Muhammad bin Salih Al Utsaimin dalam kitab beliau ini terkait dengan hadis yang mulia ini beliau mengatakan idzan oleh karenanya qala Rasul alaihi salatu wassalam adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahil artinya tidak halal atau jaa fil Quran atau mungkin kita juga mendapatkan lafaz di dalam Al-Qur'an kalimat la yahil fal makna annaha haram maka maknanya itu hakikatnya adalah keharaman oleh karenanya lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang mulia ini di mana Nabi mengatakan la yahil tidak halal maknanya adalah sesuatu yang diharamkan artinya perkara yang nanti akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang Allah haramkan dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam سبجمان الله كاتكا مَعَ الْقُرآنِ وَلَا يَحِلُّ لكم ان تاخذو مما اتيتمو شيئا الا ان يخافا الا يقيما حُدُودَ الله كاتال الله سبحانه وتعالى القرآن ان يصورها الباقرة دوراتوس دوى طول سنين الله من اتاكا و لا يحلو لكم تدى هلال ان تاخذو مما اتيتمو شيئا انتم sesuatu yang telah engkau atau kamu berikan kepada mereka para para wanita illa ayya khawfa kecuali para istri dan suami khawatir alla yuqima hududullah di mana mereka tidak menegakkan batasan atau hudud-hudud Allah Subhanahu wa taala dan di sini Allah e, mengungkapkan kalimat la yahil dan tentu maknanya adalah haram tidak dihalalkan maksudnya haram. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala wala yahillu lahumna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Allah katakan tidak halal bagi mereka para-para istri wanita-wanita ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna di mana mereka menyembunyikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di rahim-rahim rahim mereka. Dan yakni dan ini maknanya kata beliau haram. Ya. Yaitu, juga maknanya haram. Artinya, beliau mengingatkan sama kita di dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Nabi mengungkapkan kalimat "layahil". Dan itu maknanya adalah haram, sesuatu yang Allah haramkan, saudaraku. Sebagaimana juga Allah katakan dalam Surah Al-Baqarah di ayat yang ke-28 dan ayat 229 di mana Allah memakai kalimat "layahil". Artinya, jika kita mendapatkan lafaz "layahil" dalam Al-Quran dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita bacakan mana maka itu artinya adalah sesuatu yang Allah haramkan makna haram. Yang kedua beliau menyebutkan kauluhu Sallallahu Alaihi Wasallam li Muslim, ya yaitu Muslim. Al-Zahir Wallahu wa Alam pada hakikatnya dan Allah Maha mengetahui beliau mengatakan Ana murad dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil Muslim al-Ladhi wa Mu'min. Jadi maksud yang yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah Muslim adalah mukmin ya tentu orang mukmin sudah sudah pasti dia Muslim bila khilafil munafik aladhi huwa mustaslimu zahiran beda dengan orang-orang munafik yang kita tahu bahwasanya munafik itu kan definisinya dia menampakkan secara zahir dia Islam tetapi dia menyembunyikan dalam batinnya adalah kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karenanya adapun sabda Nabi qauluhu muslim ini adalah maknahu mukmin. Dia adalah saudara kita yang beriman dan bukan orang munafik. Karena apa? Karena orang munafik itu laisa muslim. Karena orang munafik itu bukan saudaranya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan setelahnya an yahjura akhahu. Dan tidak mungkin seorang munafik itu adalah saudara bagi orang-orang yang beriman. Maka oleh karenanya Nabi eh, beliau mengingatkan makna dan maksud sabda Nabi SAW Alaihi Wasallam Muslim di sini adalah yaitu mu'min. Kemudian ada pun sabda Nabi SAW Alaihi Wasallam beliau mengatakan An jurah akahu yaitu uh, tidak halal bagi seorang Muslim untuk an jurah. Maksudnya mendiamkan, meninggalkan saudaranya. Dan beliau di sini menyebutkan rahimahullahu jalla wa'ala maksud di sini an yahjur akhahu ya, yaitu al-hajru umuman maknahu at-tark. Jadi hajar di sini secara umum maknanya adalah at-tarku yaitu meninggalkan. Meninggalkan tidak mengucapkan salam, meninggalkan tidak berkata-kata, kemudian jika dia sakit tidak kita jenguk, Kemudian saat dia meninggal dunia, ya kita meninggalkan dari fardu kifayahnya. Dan ini bentuk di antara al-hajar. Iaitu atark At meninggalkan. Kalau bahasa kita, ya mendiamkan. Tidak kita berajak bicara. Tidak kita mengucapkan salam. Jika sakit tidak dikunjungi. Dan inilah yang disebut oleh Al mu'alif makna al-hajar umuman iaitu atark. At Kemudian Nabi SAW mentafsirkan sendiri apa itu ya al-hajar. sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat setelahnya yal mereka berdua saling ya, berpapasan saling eh, bertemu di antara mereka berdua Fayu namun yang lain berpaling dan satu yang lain juga berpaling artinya saling memalingkan satu sama yang lain di antara mereka berdua saat mereka ber, ber, bertemu wa khairuhuma dan sebaik baik mereka berdua adalah mereka yang memulai e, mengucapkan salam dan ini menunjukkan keutamaan salam yaitu ya diantara keutamaan salam adalah orang-orang yang memulai mengucapkan salam dan juga nanti ini juga dalil bahwasanya E, Baikot atau hajar itu di e, Diselesaikan Atau dikatakan selesai dia hajarnya Dengan kita mengucapkan salam Demikian Insya Allah kita akan lanjutkan Di segmen berikutnya Wallahu ta'ala a'lam bisawab <Sess> Saudaraku yang kami muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Ah. Setelah tadi kita membaca dari perkataan muallif rahimahullahu jalla wa ala atas makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita semua bahwa tidak halal artinya haram bagi seorang muslim itu untuk mendiamkan saudaranya sesama muslim dalam hal ini mukmin lebih dari tiga hari dan Nabi sebutkan mana bagaimana bentuk hajar itu Nabi tafsirkan yaltaqiyan ya di antara mereka berdua saling berpapasan atau saling bertemu fayuriduhada yang satu memalingkan wa yuriduhada yang satu lagi memalingkan wa khairuhuma dan sebaik-baik mereka berdua adalah Alladhi yabda'u bis salam yang memulai yaitu mengucapkan assalam saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Tentu hadis ini ya mengingatkan kepada kita semua uh, terkait tentang sebuah prinsip yang mesti dan harus kita fahami wabil khusus bagi kita yang beriman kepada Allah Jalla di mana Islam mewajibkan kepada um, uh, kepada umatnya, ya di mana Allah mensyariatkan kepada hamba hamba-hambanya untuk yang namanya menjalin ukhwah di antara saudara Muslim dengan saudara yang lainnya, tidak boleh kita memutuskan bahkan sebab-sebab yang bisa mencederai atau merusak yang namanya tali persaudaraan sesama Muslim itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Nah, dalam hal ini, sebagaimana Nabi melarang kepada kita semua tidak boleh kita mendiamkan saudara kita sesama muslim itu lebih dari tiga hari. Karena itu merupakan sesuatu yang Allah haramkan dan itu adalah hal-hal yang bisa mencederai, melukai yang namanya dari prinsip agama Islam. Yang Islam mengajarkan bahkan mewajibkan kepada kita semua untuk menjalin yang namanya tali, apa, tali persaudaraan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Hujarat. Perhatikan Allah mengatakan dan memanggil orang-orang yang beriman. Ya amanu. Tentu ya. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang beriman. Allah katakan dalam Al-Quran. ikhwah. Kata Allah sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara fa aslihu baina akhwaikum maka damaikanlah di kamu maksudnya jika ada perselisihan diantara orang-orang yang beriman damaikanlah wattaqullaha la'alakum turhamun dan bertakwalah kepada Allah semoga dengan sebab itu kita mendapatkan rahmat dari Allah jalla wa nah ayat ini saudaraku kalau kita telaah Allah memerintahkan agar kita menjalin yang namanya tali ukhuwah tali persaudaraan terlebih-lebih tali persaudaraan dalam hal ini kepada kedua orang tua kita kepada rahim-rahim kita dan kepada secara umum adalah saudara dan saudari kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam mengajarkan akan hal itu untuk menjaga tali persaudaraan tersebut jangan sampai terpecah atau terputus maka oleh karenanya kalau kita telah ayat ini di surah Al-Hujarat setelahnya Allah Subhanahu wa taala itu melarang perkara-perkara yang bisa mencederai yang bisa merusak dari memutus yang namanya tali ukhuwah tali persaudaraan Perhatikan kalau kita baca ayat setelahnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu Allah panggil hai orang-orang yang beriman la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum Allah melarang untuk tidak menghina mengejek suatu kaum menghina kaum yang lain. Karena bisa jadi kaum yang diejek itu atau diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan kita faham bahwasanya mengejek, menghina suatu kaum dengan kaum yang lain itu bisa merusak. Bahkan mencederahi yang namanya tali ukhwah. Maka Allah haramkan yang namanya saling menghina dan mencelah. Bahkan ayat setelahnya Allah ketegaskan. Nisa min nisa'in minhun dan juga para wanita-wanita tidak boleh mengolok-olok atau mengejek-ngejek menghina wanita yang lain dengan wanita yang lain karena bisa jadi wanita-wanita yang mereka ejek mereka Allah Allah itu lebih baik dari mereka dan Allah haramkan karena mengolok-olok itu bisa mencederai yang namanya tali ukhuwah tali persatuan persaudaraan sesama muslim maka Allah haramkan tentang mengolok-olok bahkan ayat setelahnya Allah mengatakan wala talmizu anfusakum dan tidak boleh kita mencelah ya mencelah diri-diri kita kepada saudara kita enggak, boleh kita mencelah karena mencela menghardik menghina itu merusak yang namanya uh, tali ukhuwah persaudaraan sesama kita bahkan Allah ayat setelahnya dengan mengatakan wala tanabazu bil alqab jangan kita memanggil gelar atau lakob-lakob yang buruk kepada saudara kita sesama muslim yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala karena itu bentuk bisa merusak dan mencederahi yang namanya tali ukhuwah maka Allah haramkan bahkan lebih sadatnya bahkan lebih dahsyatnya Allah ucapkan lagi setelahnya ayat yang mengatakan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu katsiran minadh Allah larang lagi Allah haramkan yang namanya yaitu prasangka ya ya prasangka buruk kepada saudara kita sesama mukmin karena itu adalah sarana sebab seseorang akan mencederai dan melukai yang namanya tali persaudaraan sesama mereka bahkan Allah setelah yang mengatakan walayak jangan saling menggibah satu sama yang lain dan itu juga Allah haramkan ghibah karena apa Allah haramkan ghibah karena ghibah itu bisa mencederai bisa merusak yang namanya tali persaudaraan sesama kita wala jangan cari-cari salah kesalahan orang lain karena mencari cari kesalahan orang lain itu sebab seseorang akan terpercaya belah. Bercerai akan terputus tali silaturahim rahimnya di antara mereka. Maka perhatikan bagaimana inilah prinsip Islam. Islam mengajarkan sama kita untuk menjalin yang namanya tali ukhuwah. Persaudaraan sesama mereka bahkan tadi ayat-ayat setelahnya bagaimana Allah mengharamkan sebab-sebab yang bisa merusak dari mencederai tali persaudaraan dan ukhuwah di antara mereka. Namun saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Kulu bani adam khataun, setiap anak Adam itu tempatnya bersalah. Terkadang dia khilaf saudaraku. Terkadang nafsu yang ada pada dirinya itu ya menguasai dirinya sehingga dia berbuat salah kepada saudara dan saudarinya baik saat dia berbicara, saat dia duduk, saat dia berkomunikasi dan dalam hal-hal apa saja terkadang dia berbuat salah. Nah, saat hawa nafsu mengendalain apa menguasai dirinya sehingga terjadilah gesekan sesuatu yang mungkin tidak diinginkan dan sebagainya. Akhirnya mereka terjadi yang namanya pergesekan sesama satu dengan sesama yang lain. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam toh kalaupun seandainya ada gesekan, ya mungkin ya katakanlah sesuatu yang mungkin menimbulkan amarah dan sebagainya sehingga seseorang itu terkadang ya tidak berucap dengan saudara yang lain dan sebagainya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai lebih dari tiga hari saudara yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan meskipun demikian Nabi melarang kepada kita semua untuk tidak kita mendiamkan saudara kita meskipun ada gesekan ya di antara kita dengan yang lain dalam hal perkara dunia. Ya kita katakan dalam perkara dunia maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lebih dari tiga hari kita diamkan mereka. Tidak kita apa, mengucapkan salam, tidak berkata-kata. Ya kita menghajar. Ya, dalam artian disitulah Nabi memberikan sebuah petunjuk sama kita agar kita tidak menghajar, mendiamkan saudara kita lebih dari tiga hari. Dan itu sesuatu yang diharamkan kalau lebih dari tiga hari saudara yang rahmati adalah Allah subhanahu wa ta'ala tentu perkara ini adalah perkara dunia maksudnya ya perkara ke perkara yang dalam arti yang mungkin diantara apa pribadi kita dengan saudara kita sesama muslim yang lainnya dalam perkara mungkin saat kita jual beli saat kita duduk dalam pekerjaan dalam berinteraksi ya dalam perkara-perkara dunia Katakanlah semacam itu, mungkin kita terjadi gesekan dan kita ada sesuatu yang mungkin menimbulkan amarah begitulah tabiat manusia yang Allah ciptakan sama kita ada tabiat amarah terkadang kita mau emosi dan sebagainya terkadang sesuatu itu muncul maka kata Nabi saw agar demi menjalin yang namanya persatuan wah, jangan kita baikkan saudara kita atau kita diamkan tidak kita ajak bicara kita tidak mengucapkan salam bahkan tidak kita menjenguk itu lebih dari tiga hari saudara kini rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini tentu ada dua hal yang mesti dan harus kita perhatikan. Yang pertama, ungkapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak halal bagi seorang muslim atas muslim yang lainnya untuk membaikot, mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, kita katakan adalah ada dua hal di situ. Artinya seseorang boleh membaikot saudaranya ya eh, kurang dari tiga hari. Akan tetapi lebih dari tiga hari maka itu sesuatu yang tidak dibolehkan dalam syariat Allah Jalla wa ala dan tentunya itu dalam perkara dunia saudaraku. Dalam perkara ya antara kita pribadi dengan saudara kita sesama muslim karena begitulah manusia berinteraksi, berjual beli, bekerja, terkadang berkomunikasi dan sebagainya pasti ada gesekan. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita menghajar saudara kita dalam perkara dunia itu kurang dari tiga hari dan haram hukumnya lebih dari tiga hari karena ini ingin apa namanya menjaga yang namanya dari prinsip agama Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia yaitu menjalin ukhuwah persaudaraan sesama Muslim dan Muslimah oleh karenanya sutrahin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tentu dan ini bentuk di antara hikmah syariat Allah Subhanahu wa taala ya di mana kita dibolehkan untuk menghajar atau mendiamkan saudara kurang dari tiga hari dan ini bentuk hikmah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya terkadang kita kita katakan sekali lagi ya manusia tabiat yang Allah ciptakan sama kita memiliki hawa nafsu. Terkadang dia marah dan kata kadang egonya muncul. Maka di satu hari boleh kita, di dua hari boleh kita. Ya mungkin itulah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar redah amarah kita. Agar manusia itu akan berpikir di hari yang pertama, kedua akan dia teraju kembali dan berpikir, dan hari yang ketiga dia akan berpikir dan tentunya itulah batasan-batasan yang secara apa namanya naluri tabiat manusia diberikan leluasa di oleh Allah Subhanahu wa taala agar tabiat ini dia akan redah. Redah dan redah dan itu diberi batas oleh syariat Allah Subhanahu wa taala adalah tidak boleh lebih dari tiga hari atau tiga malam saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi yang menjadi catatan sama kita Nabi mengharamkan tidak boleh menghajar mendiamkannya jika ada gesekan di antara kita maka Nabi larang untuk lebih dari tiga malam maksudnya adalah tiga hari baik saudara-saudara yang kami muliakan kita akan lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya, wallahu taala alam bilsawab. <Suluh> Saudaraku yang kami muliakan, uh, azan ya Allah wa iyyakum jami'ah. Nah, oleh karenanya, saudara, -saudara yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, hajar yang kita tidak boleh uh, menghajar atau mendiamkan saudara kita lebih dari tiga hari adalah itu adalah perkara-perkara dunia. Dalam artian, perkara pribadi di antara kita dengan saudara kita. Namun, para ulama menjelaskan jika hajar itu dalam perkara agama maka itu dibolehkan. Jika itu dalam perkara agama maka itu dibolehkan dan tentu ini juga para ulama memberikan nasihat kepada kita semua tentu harus menimbang maslahatnya. Kalau di sana ada maslahatnya maka itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita lakukan karena itu bentuk di antara izalatul munkar yaitu menghilangkan yang namanya mungkar. Berarti kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wa 'anil Semisal yang terjadi oleh eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaikat sahabatnya yang mulia itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala saat sahabat yang mulia Ka'ab Ibni Malik tidak ikut perang Tabuk bersama sahabat-sahabat yang lain dan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain itu menghajar sahabat yang mulia itu Ka'ab ibn Malik dan kurang lebih adalah 50 hari. Tentu ini lebih dari e, tiga hari tiga malam dan ini dikatakan oleh para ulama jika di situ ada maslahatnya. Justru di situ ada maslahatnya maka perkara itu adalah perkara yang wajib karena ini bentuk izalatul mungkar, menghilangkan sebuah kemungkaran. Dan oleh karenanya tentu kita harus memperhatikan tentang masalah maslahatnya di sana. Dan jika tidak ada maslahatnya, ya tidak ada maslahatnya justru mafsadahnya lebih besar, maka Allah lebih baiknya tidak dihajar, akan tetapi cukup hanya diberi nasihat. Hanya diberi pesan dan nasihat, tidak tidak boleh kita menghajar, tapi kita hanya memberikan nasihat kepadanya. Karena tidak ada maslahatnya, bahkan mafasanya lebih besar. Maka oleh karenanya ini jika perkara itu adalah perkara agama. Namun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan haram bagi kita lebih dari tiga hari ini adalah perkara masalah dunia. Maka oleh karena itu rahim rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Islam mengajarkan sama kita untuk menjalin yang namanya menjaga tali ukhuwah di antara kita dan apa-apa saja sebab-sebab dan jalan-jalan yang bisa merusak mencederai yang namanya tali ukhuwah Allah dan Nabi Nya Shallallahu Alaihi Wasallam menutup rapat-rapat pintu tersebut. Nah di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini jangan sampai gesekan kita sesama manusia meskipun dibolehkan dalam Islam perkara duniawi itu satu dua dan tiga hari kita tidak boleh bercakap-cakap dengannya kita hajar dia tetapi tidak boleh lebih dari tiga hari saudara kita rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, kenapa kita dibolehkan untuk menghajar kurang dari tiga hari? Karena itu bentuk di antara hikmah dari syariat yang mulia, karena Allah menciptakan fitrah manusia adalah amarahnya ada, tabiat emosinya ada. Nah, saat itu terjadi, Allah memberikan waktunya agar redah. Satu hari redah dia, dua hari dia akan berpikir, tiga hari akan berpikir, dia akan sadar. Tapi lebih dari tiga hari itu tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Nabi mengatakan la yahil haram lil muslim bagi seorang muslim an yahjura akahu membiarkan atau mendiamkan saudaranya sesama muslim atau yang beriman layal lebih dari tiga malam dalam artian tiga hari setelah akhir rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu pertanyaan buat kita saudara rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa Nabi melarang sama kita untuk membaikot, menghajar atau mendiamkan saudara kita tidak boleh lebih dari tiga malam saudara kita rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sana ada sebuah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia saudaraku. Ada di sana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini renungan buat kami pribadi dan kepada kita semua. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tuftahu abwaabul jannah yawmul itsnain wal khamis bahwa pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Jalla wa Ala pada hari Senin dan pada hari Kamis fayughfar li kulli 'abdin la yushrik la la billahi syai'an dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan di kulli 'abdin pada setiap hamba-hambahnya -hamba tapi dengan catatan yang mereka tidak mensekutukan Allah Jalla wa'ala. Dan ini juga hadis menunjukkan bagaimana kutamaan orang yang tidak mensekutukan Allah Jalla wa'ala. Artinya Allah akan memberikan pintu-pintu surga kepada siapa? Kepada mereka, kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala la yusyrik billah yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian Allah lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjut dengan mengatakan illa rajulan kecuali ada dua laki-laki. Kanat bainahu wa akhihi syahna di mana antara dirinya dengan saudaranya ada syahna. Maksudnya permusuhan di antara mereka berdua. Fayuqal dan dikatakan anziru hadaini maka tangguhkanlah dua orang tersebut yang ada permusuhan di antara mereka tangguhkan artinya tidak akan diangkat amalan tersebut pada hari Senin dan hari Kamisnya ditangguh oleh Allah Jalla wa Ala Hatta yastaliha sampai mereka itu berdamai artinya saudaraku -saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bayangkan bagaimana nabi mengharamkan di mana kita tidak boleh membaikot saudara kita dalam hal perkara yang jika ada perselisihan di antara kita pribadi dan itu perkara-perkara duniawi saudaraku tidak boleh kita membaikot dan mendiamkan saudara dan saudari kita lebih dari tiga hari karena apa inilah petunjuk Nabi SAW Wasallam karena di sana ada petunjuk Nabi SAW Wasallam Allah membuka pintu-pintu nya setiap Kamis dan Kamisnya hari Kamisnya dan Allah akan memberikan ampunannya kepada setiap hamba hamba-hambanya yang tidak mensukutukan Allah Jalla wa Allah akan tetapi jika hamba tersebut tidak mensukutukan Allah akan tetapi ada persesian ada permusuhan antara dirinya dengan saudaranya Allah tangguhkan amalannya sampai ya staliha, sampai mereka berdamai saudara yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka oleh karenanya bagi kita semua ini penting agar kita tidak apa namanya melanggar dari batasan-batasan yang telah Allah berikan. kepada kita semua dan dalam hal ini tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan bagi seorang untuk menghajar, mendiamkan, atarku At meninggalkan, tidak mengucap, memberikan salam bagi saudaranya lebih dari tiga hari saudara kini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu di antara hal yang mesti dan harus kita perhatikan. Dan tentu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam haramkan kepada kita semua Karena apa, mengharamkan untuk membaikot tidak boleh lebih dari tiga, ha, tiga hari dan tiga malam. Karena itu bentuk di antara sebab-sebab yang bisa merusak. Mencederai yang dari prinsip yang tadi kita ingatkan di awal. Karena Islam datang menjalin yang namanya ukhuwah Seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa ala itu saling bersaudara. Apa-apa saja sebab-sebab yang bisa mencederai persaudaraan mereka Allah haramkan. Kenapa Allah larang itu zina? Karena zina itu bisa merusak hubungan ya, persaudaraan sesama orang yang beriman, menggibah, mencaci, mencela, memberikan lakop yang tidak benar dan sebagainya. Prasangka yang buruk itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Nabi melarang yang namanya membaikot saudara kita lebih dari tiga malam. Nah, oleh karenanya saudara yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini di antara faedah yang bisa kita petik hikmah saudaraku yang pertama adalah bahwa mualif mengatakan annahu yajibu alal muslimin an yakumu bima yujibul wal mahabbah maka wajib bagi seorang yang ber, apa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan ya prinsip dalam hal ini adalah menjalin tali persaudaraan dengan rasa cinta dengan kasih sayang begitulah Uh, seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala bahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam itu pernah memperbincangkan seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti sebuah bangunan ya satu bangunan yang tersusun rapi kata Nabi shallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil-mu'min seorang mu'min bagi mu'min yang lain itu kalbunnya seperti sebuah satu bangunan yang sudah tertutun rapi ya sudut ba'duhum baghdoh saling menguatkan satu dengan yang lainnya Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga apa, memberikan perumpamaan persaudaraan seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul mukminin perumpamaan orang-orang yang beriman itu fitawadhim di dalam kasih sayang mereka, kemudian watarahumhim bahkan dalam kasih sayang apa kasih sayang mereka, kemudian wataatufin dalam bahu membahu di antara mereka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalul jasad seperti sebuah tubuh." Idahstaka minhu aduan jika salah satu di antara anggota tubuh itu merasa sakit, tada'alahu sairul apa nama tada'alahu sairul hum apa jasad maka yang lain juga merasakan sakit bisa hari wal humma ya tentu dengan uh, merasa ya tidak bisa tidur Kemudian, yang merasa demam, bayangkan kalau seandainya ada tubuh kita aja yang sakit gigi, maka yang lain juga merasakan tidak bisa tidur, bahkan demam. Jika sakit kepala saja di antara sedikit dari organ-organ tubuh kita sakit, yang lain juga merasa sakit, tidak bisa tidur, bahkan merasa demam, bahkan itulah petunjuk Nabi. Saudaraku, artinya seorang mukmin dengan mukmin yang lain, itulah seperti sebuah bangunan, seperti sebuah tubuh manusia yang apabila sakit maka yang lain juga akan ikut ikut sakit. Maka beliau mengatakan wajib bagi seorang mukmin itu harus menegakkan prinsip yang namanya menjalin tali persaudaraan karena itu prinsip min aqidati sunnah wal jamaah dan tidak boleh kita cerai-beraikan Bah, kalaupun ada terjadi gesek dalam perkara dunia, hanya dibolehkan satu, dua, tiga, karena itu di antara hikmah syariat Allah. Namun tidak boleh lebih dari tiga malam, maka itu perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam perkara dunia, eh, perkara agama dipersilahkan. Dan itu ikhtilaf para ulama. Jika di situ maslahatnya ada, maka wajib karena itu bentuk di antara izalatul mungkar. Tetapi jika ada, tidak ada maslahat di dalamnya. Maka justru itu sesuatu yang harus kita tinggalkan. Nah, kemudian di antara ya, apa namanya faedah berikutnya di mana Nabi SAW alaihi wasallam menyebutkan wa khairuhuma dan sebaik-baik mereka berdua kata Nabi SAW alaihi wasallam Merekalah yang memulai salam. Artinya di sini mualif mengatakan bahwasanya annal hajrah bahwasanya uh, Hajar itu hilang. Batasan yang dikatakan orang itu tidak menghajar saudaranya. Itu batasannya adalah dengan kita mengucapkan salam. Jika sudah mengucapkan salam, maka selesailah yang namanya itu hajar, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Wahai rumah, Allah dia, dan sebaik-baik mereka berdua adalah orang yang memulai salam." Dan ini juga bentuk di antara keutamaan salam, karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Wallah." la tadkhulul jannah demi Allah tidak akan masuk surga kalian hatta tu'minu dan sampai kalian beriman wala tu'minu hatta tahabbu tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai ala afala ukhbirukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum maka aku tunjukkan dengan satu perkara apabila kalian lakukan maka kalian akan saling cinta mencintai maka nabi sebutkan afsus salam bainakum maka sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian artinya ini bentuk di antara batas minimal atau batasan seseorang itu sudah selesai dengan baik saudaranya dengan dia memulai salam kepada saudara dan itu bentuk di antara apa namanya kita menyebarkan rasa kasih sayang dan cinta kita kepada saudara kita sama muslim wallahu alam semoga bacaan kita yang singkat ini bermakna dan bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi amal kebaikan di sisi Allah jalla wa ala. والله تعالى على من سواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته